Jadi hari ini gue bakal maskeran ala klinik kecantikan. Nih gue pakai peel off masknya dari Prastor. Gue tuang nih semuanya. Gue kagak punya rose water, apalagi kembang tujuh rupa. Jadi pakai air mineral aja. Nih hasil kerja keras mengaduk. Langsung kita hantemin ke muka. Jangan kasar-kasar, pelan-pelan aja. Nih, nah sekarang baru nih lu pakai di bibir biar kagak pilih kasih. Nah pas udah setengah mateng nih, langsunglah kita kopek. Shred, shred. Tapi gue ngerasa ini kurang satisfying. Apa yang harus aku lakukan? Pakai efek bling-bling. Noh lihat. Jadi satisfying. Nih lu lihat aja gampang banget di peel off masknya. Tapi nih gincu gue ikut nempel lu lihat. Mohon maaf banget nih. Langsung aja nih residunya kita bersihin. Jangan sampai dia nyumbat pori kita. Sekarang lihat ala klinik kecantikan seharga 12 juta. Enggak bercanda, gue belum jadi sister call. Ini masker harganya cuma 12 ribuan aja nih. Kalian jangan beli seblak mulu. Mari kita glowing bersama pakai masker 12 ribuan dari Bima Hira. Lihat maskernya ada jamurnya. Bukan jamur mantan kalian bikin jadi gatal. Enggak bercanda mantan. Jadi ini tuh udah ada galactomyces-nya. Dan pasti bagus untuk mencerahkan dan melembabkan. Dan dia juga ada magwortnya. Mangkoknya udah ala-ala kerajaan bunda. Pasti apply super dingin biar agak menantang. Kita multi masking nih pakai 3 varian. Tenang, ini bukan aspal tapi varian charcoal dan habatus sauda. Ini untuk mengontrol minyak berlebih karena T-zone gua berminyak. Nah, ini nih yang satisfying ngolesin di bibir udah kayak es krim. Tapi ini varian saffron dan calendula tuh lihat bibir gua warnanya mencolok sendiri. Nah, ini part yang ditunggu-tunggu satisfying. Tapi kok ini mulutnya enggak kelepas sendiri. Yaudah kita lepas sendiri aja bunda. Itu lipstick nempel udah kayak lukisan. Jangan lupa biar emak agak ngomel nih. Itu kenapa mukanya jerawatan? Nyinyinyinyi makan jerawat. Tiba-tiba banget BM mau pakai masker peel off setelah sekian lama. Akhirnya kemarin order beberapa masker barunya Kalas. Kalian nyobain ya kan? Karena benar-benar unik banget nih. Dia itu ada kandungan serum sama face oil jadi satu dalam peel off mask. Aku pakai variannya Alfa Rebutin karena masih bertarung sama bekas jerawat. Dan ini aku pakainya 2 bungkus karena muka aku lebar. Lihat gak sih? Ini tuh tekstur nya halus banget loh. Belum afdol kalau mulutnya enggak disumpel juga. By the way, ternyata maskernya ini masih sisa banyak dan kayaknya masker Kala ini satu bungkus aja cukup deh meskipun muka kalian lebar kayak aku. Dan dia tuh keringnya cepet banget dan ini nih part yang paling ngangenin. Mantep banget feels-nya tuh kayak abis keluar dari gua alias seger banget sister. Jangan lupa bersihin residunya biar enggak jerawatan. Ini aku pakai face mist-nya Kala juga. By the way, selain peel off, Kala juga ada wash off mask-nya. Jadi langsung aja kita tumpahin ke mangkok semuanya biar adonannya mantep cukup buat semuka muka. Terus biar kinclong campur pakai air hujan. Enggak dong, pakai face mist magwort dari High L Beauty. Jangan pakai air keran kalau gak mau muka lo aduk-aduk kenapa-napa. Terus sampai teksturnya kayak gini artinya udah siap dipakai nih. 1, 2, 3. Surga dunia. Ini rasanya bener-bener sejuk sampai ke ubun-ubun coy. Gue tahu gue lebay tapi ini seadem itu. Untuk ingredientsnya dia ada magwort, hyaluronic acid, dan niacinamide. Fungsinya untuk mencerahkan, melembabkan, dan merawat kulit berjerawat. Nah ini yang paling satisfying pas di peel off, rasanya enak banget, gak sakit sama sekali. Dan tadaa, gila, ini kulit langsung kenyal, lembab, dan gak kusam lagi. Kita mulai buat peel off-nya. Seperti biasa, nggak boleh pelit nuangin bubuk maskernya. Nah, kalau untuk campurannya baru deh dituang sedikit demi sedikit. Kalau teksturnya udah kayak gini, siap di-apply. Ini tuh peel off-nya baru launching dan pas di-apply tuh bener-bener enak banget guys. Dingin pol, terus teksturnya cantik banget kan. Nah, saatnya apply di bibir biar beneran kayak di klinik kecantikan guys. Kalau udah ditepuk-tepuk terus nggak lengket, siap di-peel off. Sumpah ini bagian tersatisfying banget tuh kan. Bisa lihat di peel off-nya super gampang banget. Saking gampangnya bisa jadi topeng deh. Nah ini setelah aku pakai maskernya wajah aku jadi bener-bener lembab banget terus jadi halus.